ada seorang dukun yang memaku kepalanya, Mas. Terus dukunnya ini meninggal. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi dan seperti biasa saya ditemani oleh Mas Kameramen, Mas Evi. Gimana Mas Evi kabarnya? Alhamdulillah, Om. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan rezeki yang halal, berlimpah dan juga barokah. Amin. Mas Evi, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Om Tom? Jadi kayak nggak tahu Mas Sefi nih. Ini kita udah baru pertama pembukaan udah terasa, Mas. Terasa gimana, Om? Jadi udah terasa seperti ada aura-aura yang kuat banget di daerah sini, Mas. Ayo Mas, kita mulai saja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati mas. Banyak mas. Assalamualaikum. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Serangan ini kuat banget, Mas. Astagfirullah. Mas. Ini jalurnya di sini, Mas. Ini kekuatan sudah kuat banget, Mas, di sini, Mas. Banyak sekali serangan, Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hadir. Hadir, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Ini sosoknya bukan main-main, Mas. Ayo tunjukkan wujud kalian. Tunjukkan. Keluar. Ini kita baru permulaan, udah banyak sekali yang menyerang, Mas. Aduh. Om. Kenapa, Mas? Ada janjian di telinga saya, Om. Hati-hati, Mas. Coba lihat ke belakang, Mas. Harus selalu waspada, Mas. Sampai terlambat ke sini saya, Mas. Astagfirullahaladzim. La haula quwata illa billah. Ini benar-benar jalur yang sangat ini sekali, Mas. Angker sekali, Mas. Assalamualaikum. Ayo keluar kalian. Tunjukkan wujud kalian. Hadir. Belum apa-apa sudah kotor semua nih, Mas nih. Astagfirullahaladzim. Hadir. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya li gaib, ya li roh, ya li jasad, ya li kodam. Keluar. Tunjukkan wujud kalian. Hadir. Astagfirullah. Ini kita semakin naik ke atas, Mas. Keluar. Assalamualaikum. Hadir. Astagfirullahaladzim. Ayo hadir. Muncul. Oh, jadi. Oh, mantap.
Aduh, jangan mendekat, Mas. Jangan mendekat, Mas. Kuat banget, Mas. Tadi mendorong, Mas. Astagfirullah, Mas. Dari mana, Om? Dari sana, Mas. Astagfirullah, kuat. Kuat banget, kuat banget, Mas. Aduh, ada yang menarik di belakang, Mas. Astagfirullah. Astagfirullah, kuat lebih. Astagfirullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kamu yang narik saya dari belakang tadi. Di depan ada yang mendorong, Mas. Di belakang ada yang narik juga ternyata ini, Mas. Astagfirullah, Allahu Akbar. Ini yang dari awal enggak gua. Ya ini, Mas. Sosoknya, Mas. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, la quwwata illa billah. Astagfirullah. Astaga, kemana, Mas? Kemana, Mas? Tadi di sini, Mas. Terbang kemana, Mas? Astagfirullahaladzim, Allah kuat ilah bilang. Dia langsung menghilang, Om. Dia menghilang kemana, Mas? Menghilang kemana, Mas? Astagfirullahaladzim. Sebetulnya yang menarik tadi, Mas. Jadi, Mas, dia masih dekat kita, Pak, Om? Masih, Mas. Masih, Mas. Saya masih merasakan masih ada di sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Ngejel banget ini. Astagfirullahaladzim. Apa ini, Om? Ini seperti memakai baju pengantin, Mas. Baju pengantin, Om? Cuma itu mukanya, Mas. Astagfirullahaladzim. Mukanya merah semua, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan dekat-dekat, Om. Iya, Mas. Ini sosoknya jahat banget, Mas. Hati-hati, Mas. Assalamualaikum. Kenapa kamu selalu menyerang saya sama Mas kameramen? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, Om. Menyerang lagi, Om. Astagfirullahaladzim. Cepat banget menghilangnya, Mas. Cepat banget, Mas. Astagfirullahaladzim, bisa nyolek, Om. Astagfirullahaladzim. Ini tadi yang menyolek, Mas, siapa ini, ya? Astagfirullahaladzim. Deketin, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini liar banget sebenarnya, Mas. Tapi saya merasakan ada sesuatu nih, Mas. Makanya dia liar, Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kamu selalu muncul, menghilang? Apa mau kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Coba kamu ngomong ke saya, ada apa sebenarnya? Jadi sikap kamu ini seperti liar banget. Menyerang saya, menggoda Mas kameramen. Apa mau kamu sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini, Mas. Ini dulunya, apa ya? Kuntilanak, Mas. Ini kuntilanak. Tapi ada seorang dukun yang memaku kepalanya, Mas. Terus dukunnya ini meninggal. Dan dia berubah seperti ini, Mas. Jadi dia merasa kesakitan, Mas, kepalanya. Makanya brutal banget, Mas. Karena dia merasa sakit banget, katanya, Mas, di kepalanya. Bismillah. Sekarang apa mau kamu? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Kamu jangan mengganggu saya. Jangan terlalu brutal. Kalau kamu brutal, saya akan berbuat lebih kasar ke kamu. Astagfirullahaladzim. Mana lagi dia, Om? Hilang lagi, Mas.
Hilang lagi, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia sebenarnya tadi katanya merasa kesakitan, Mas. Jadi apa namanya? Dia makanya dia liar, Mas. Katanya dia dulunya di ada yang ini kepala dia aslinya dia kuntilanak, Mas. Terus ada yang makus orang dukun di kepalanya ini, Mas. Cuman dukunnya itu meninggal, Mas. Jadi dia ini apa namanya? Ikut-ikutan berubah lagi seperti itu mukanya. Katanya mukanya apa? Kepalanya sakit banget, jadi terasa panas sampai mukanya itu seperti merah semua, Mas. Astagfirullah. Itu malah hilang lagi, Mas. Merasa serem banget, Om, mukanya, Om. Ini kita cari, Mas. Sebab kalau nggak kita cari, ini takutnya berbahaya sama orang lain, Mas. Sebenarnya mudah-mudahan sih kalau kita bisa kita bebaskan, Mas. Assalamualaikum. Kemana kamu? Keluar. Hadir. Kenapa kamu hilang lagi? Ayo keluar. Tapi Om Joni masih merasakan energinya enggak, Om? Masih, Mas. Masih, Mas. Masih. Saya masih merasakan energinya. Masih ada di sekitar sini, Mas. Cepat keluar. Saya akan membantu kamu untuk membebaskan kamu dari penderitaan kamu. Saya akan berusaha asal kalian kamu muncul lagi. Keluar, ayo keluar. Om, ada suara, Om. Suara apa, Mas? Di mana kan, Om? Dari mana, Om? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betul. Suaranya. Suara apa, Mas, tadi, Mas? Astagfirullahaladzim, Om, itu apa itu, Om? Astagfirullahaladzim, itu yang tadi, Mas. Eh, Mas, deketin, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang jangan sampai kita lengah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tadi, Mas. Emang sekarang dia membelakangi kita, Mas. Apa maksudnya nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya apa mau kamu? Hah? Ini kita kunci dulu, Mas. Supaya dia tidak menghilang lagi, Mas. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah saya kunci, Mas. Dia tidak akan bisa kemana-mana. Tujuannya dia apa sih, Om? Nongol-nongol terus. Juga awal-awal itu kan dorong-dorong, Om Janim. Apa tujuan kamu sebenarnya? Ngusilin saya sama Mas kameramen. Kenapa? Astagfirullah. Kenapa kalau minta tolong tuh enggak dari pertama minta tolong? Apa yang saya harus lakukan? Bebaskan kamu. Astagfirullah. Katanya sudah membebaskan dia, Mas. Terus gimana saya, apa yang harus saya lakukan? Astagfirullah. Katanya di kepalanya benar, Mas, ada paku, Mas. Di saya suruh mencabutnya, katanya. Serius, Om? Iya, ini suruh. Ini dia yang bicara sendiri, Mas. Coba kita periksa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut, Mas. Ini sudah saya kunci, Mas. Ya, Om. Jadi, periksa dulu, Om. Allah, Mas. Astagfirullah. Benar, Mas. Hah? Lihat ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bau, Om. Ini bau, Om. Ini paku, Mas. Ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Om, ini paku, Om. Ini harus kita cabut, Mas. Astagfirullah. Supaya dia terbebas, Mas. Sebenarnya ini sosoknya enggak ini, Mas. Enggak jahat sebenarnya. Ini paku, Om. Itu paku, Mas, ini. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba untuk mencabutnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Om. Hati-hati, Om. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Allah Akbar. Astagfirullah. Ini panjang banget pokoknya, Mas. Ini merah semua, Mas, tuh. Cuma saking lamanya di kepala dia, Mas. Iya. Sampai karatan begini, Mas. Karatan, Om? Itu. Ini pokoknya kita simpan, pemirsa ya, Mas Epi. Suatu saat kita menemukan sosok kuntilanak, akan kita coba untuk dipakul, Mas, sama paku ini, Mas. Jadi paku itu mau disimpan dulu, Om? Simpan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sudah saya bebaskan. Mudah-mudahan kamu tidak merasakan sakit lagi. Saya akan bantu kamu untuk menyembuhkan luka di kepala kamu supaya kembali sedia kala dan tidak terasa sakit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kembali ke semula, ya Allah. Kembalikan ke semula, ya Allah. Dia juga makhluk kamu, ya Allah. Makhluk engkau, ya Allah. Kau yang menciptakan dia juga. Walaupun dia berbeda alam, mungkin dia juga punya perasaan. Kembalikan ke semula. Dia terasa tidak tersisa lagi, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Om. Dia menghilang, Mas. Pakunya dapat tadi, Om. Terus saya kantongin, Mas, tadi, Mas, pakunya, Mas. Nih. Ini bekas darahnya juga masih merah tuh, cuma udah agak kering, Mas. Oh, iya, Om. Ini saking lamanya di kepalanya, Mas. Pakunya besar, Om. Ini sampai karatan begini, Mas, pakunya. Astagfirullahaladzim. Tapi dia pergi juga belum jauh, Mas. Cuman mungkin dia lagi, apa namanya? Iya. Masih merasakan agak sakit, bekas cabut pakunya ini, Mas. Jadi kita tidak melihat mukanya, Mas Ewi. Iya. Karena dia membelakangi kita. Tapi kan mukanya yang tadi itu kan yang pertama. Ya itu mukanya kan yang paling merah, Bu. Sebelum kita cabut paku, enggak tahu nih kalau sudah kita cabut pakunya ini bentuknya seperti apa, Mas. Hmm. Saya juga enggak tahu nih. Iya, Om. Iya, Om, jalan, Om, jalan, Mas. Sampai jalan. Om. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mas. Burung apa itu, Om? Astagfirullahaladzim. Burung hantu. Burung hantu, Mas. Besar banget. Besar banget, Om. Besar banget tadi. Tadi besar banget, Om. Iya, besar banget tadi. Om. Ini memberikan tanda nih, Mas. Tanda apa, Om? Berarti masih ada di sekitar sini dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas. Apa, Om? Sebelah sana, Mas. Astagfirullahaladzim. Om, apa itu, Om? Ini pakaiannya seperti sosok yang tadi, Mas. Tapi ini beda lagi, Om. Oh, ini beda lagi. Mukanya putih semua, Mas. Astagfirullahaladzim, hawala kuwata illa billah. Om, ini beda, Om, yakin, Om. Assalamualaikum. Ini kamu sosok baru di sini, yang datang ke sini lagi. Hah? Kenapa? Yang tadi. Katanya yang tadi, Mas, ini, Mas. Mana mungkin, Om. Yang tadi kan serem banget bentuknya, Om. Om, yang tadi kan mukanya merah, penuh darah, tangannya juga. Kok sekarang mukamu jadi putih begini? Kenapa? Astagfirullah. Jadi takutnya ini bentuk aslinya, Mas. Ini aslinya seperti ini, Mas. Setelah saya cabut pakunya di kepalanya, dia berubah seperti ini, Mas.
ini sebenarnya jinak mas, nggak jahat mas, cuman karena paku di kepalanya itu jadi ini banget mas, jadi jadi brutal banget mas, suka mengganggu karena mungkin merasakan sakit di kepalanya. Astagfirullah. Sekarang apa mau kamu? Katanya dia mengucapkan terima kasih mas ke kita karena kita sudah membebaskan dia dari penderitaan, karena kalau bukan karena kita katanya dia akan selalu membuat apanya di sini ini, intinya membuat keonaran di sini mas, dia mas, karena dia merasa kesakitan dan dia bisa menyerang siapa saja yang ada di tempat ini mas. Jadi sekarang dia udah udah jinak. Ini sosok aslinya seperti ini mas. Dia bilang ini sosok aslinya seperti ini. Intinya aja berterima kasih ya om. Baik, saya akan doakan kamu supaya kamu bisa tenang di tempat ini dan jangan mengganggu manusia lagi. Dan suatu saat kalau saya membutuhkan kamu, kamu harus datang kalau saya panggil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah dia sudah hilang mas, sudah pergi. Tapi intinya kalau kita membutuhkan dia, dia siap untuk membantu kita mas. Ini sosoknya tadi jinak sebenarnya mas, tidak jahat. Tapi setelah ditancap paku sama orang yang tidak bertanggung jawab, dia langsung berubah gitu om. Langsung berubah. Jadi karena dukun yang memaku kepalanya itu meninggal mas. Jadi nggak ada nggak ada yang ngasih intinya pengarahan ke sosok tadi, dan dia menjadi brutal mas, dan brutal, dan juga dia merasakan sakit di kepalanya mas, bekas dipaku itu mas. Tapi setelah kita lepaskan pakunya, kita cabut, dia kembali ke bentuk semulanya mas. Di mukanya putih semua pemirsa, tangannya belum kita buka tadi pakunya, kan warnanya mukanya itu penuh darah mas ya, tangannya juga. Alhamdulillah pemirsa, jadi sosoknya sudah berhasil kita jinakan dan juga pakunya sudah saya cabut dan dia sudah kembali seperti sedia kala mas. Ya om, alhamdulillah. Dan dia juga katanya kalau kita membutuhkan bisa memanggil dia mas. Sekarang gimana om suasana di tempat ini om? Ini sudah saya rasakan sudah lumayan kondusif mas, jadi tidak terlalu seperti tadi pertama tadi mas. Kalau tadi kan rasanya panas, kita baru masuk aja sudah banyak sekali yang menyerang. Itu sosok ini tadi mas. Jadi sekarang alhamdulillah, ini sudah aman. Alhamdulillah. Tapi itu pakunya mau disimpan om? Disimpan suatu saat, kalau kita mungkin membutuhkan ya, kita ada mungkin yang kuntilanak jahat jahil, kita coba kepada kuntilanak itu mas. Iya, disimpan dulu ya. Ya disimpan dulu. Oke, pemirsa. Mungkin penulisan saya kali ini saya cuma sampai di sini. Saya Om Janim dan kameramen Mas Happy mohon pamit. Bila ada kesalahan kata-kata, ataupun ucapan ataupun itu kesamaan dalam saya melakukan penelusuran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo mas, kita jalan pulang mas.